lepas main retail jangan balik. Siapa balik, busuk punya orang. Balik rugi ya, faham? Ya? Ha, sebab kita kalau balik memang tak semayang retail, faham? Tak semayang retail, faham? Eh? Balik rumah habis ya, jahanam. Buka TV, ha, tengok Raja Lawak, tengok cerita James Bond. Ha ha, ho ho. Ini, rokok, 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 rokok. Ha ha. Bila nak semayang retail? Ya, faham ya? Eh? Ha. Ini mojo ada bulan Ramadan. Kalau tak ada bulan Ramadan, setengah orang tak datang terus. Surah, faham ya? Eh? Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Tadi pengerusi bagi tahu dah, lepas sembahyang witir jangan balik. Siapa balik, busuk punya orang. Balik rugi ya, faham? Ya? Ha, sebab kita kalau balik memang tak sembahyang witir, faham? Tak sembahyang witir, faham? Eh? Balik rumah habis ya, jahanam. Buka TV, ha, tengok Raja Lawak, tengok cerita James Bond. Ha ha, ho ho. Ini, rokok, 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 rokok. Ha ha. Bila nak sembahyang witir? Ya, faham ya? Ha. Ini mojo ada bulan Ramadan. Kalau tak ada bulan Ramadan, setengah orang tak datang terus. Surah, faham ya? Ha, baiklah. Tuan-tuan nak kenal aku dah. Ada yang nak kenal, ada yang tak kenal. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Aku anak kedua almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali Bajah Hasbullah. Bapak aku karang. Karang, kalau tak semayang tarawih, di lempang. Pang lagi. Bodoh, kata dia. Faham ya? Dia marah. Marah kenapa? Dia kata, kalau kau malas main sunat, kalau malas baca Quran, kalau malas puasa sunat, dia kata apa? Kau banyak dosa. Dia kata, ya? Suka mahasawah lagi. Cuba tengok sahabat. Sahabat macam mana? Sahabat Rasulullah. Mereka malam-malam main sunat. Hebat. Mereka menangis malam. Menangis malam, menangis. Menangis. Janggut Sayyidina Osman ni macam lebah. Macam sarang lebah. Dia menangis tu, air dia jatuh air mata tu macam air titik air hujan tu. Ni Sayyidina Osman. Lepas tu di antara malaikat malu dengan sahabat tu, iaitu Sayyidina Osman. Itu pada satu ketika Rasulullah, dia tengah duduk, nampak dia punya betis sikit. Pada ketika nampak betis masuk Sayyidina Osman, Rasulullah perbetulkan kainnya. Maka sahabat bertanya dengan Rasulullah, wahai baginda, kenapa kau tarik kain kau? Aku malu dengan Sayyidina Osman sebab malaikat pun malu dengan dia. Oh, nampak? Faham eh? Kita tak ada basuh kereta dalam rumah. Elok pakai seluar pendek. Bini orang sebelah tengok. Bulu ketiak panjang. Janganlah faham. Eh? Kena tahu. Aurat di antara lelaki dengan lelaki ada aurat. Aurat di antara perempuan dengan perempuan ada aurat. Aurat di antara anak dengan mak ada aurat. Aurat di antara bapa dengan anak ada aurat. Baiklah, aku minum dulu. Dahaga tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kalau aku ceramah, bagilah air sedap sikit. Bagi air lima kupang, kedukup ni orang. Baiklah tuan-tuan. Tajuk malam ni ceramah, tak lama pun. Paling lama 40 minit. Itu dah lama lah. Sebab pembayaran 40 minit sahaja. Tajuk malam ni buat perihal orang soleh. Nak jadi orang soleh bukan senang. Susah, dia kena banyak mujahadah. Dia kena banyak mujahadah, dia kena banyak beradab. Sebab itu tuan-tuan, kalau siapa banyak ilmu, jangan bangga dengan ilmu dia. Tu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata dia? Aku tak bangga orang banyak ilmu, aku tak bangga. Yang aku bangga orang yang beradab. Kalau orang banyak ilmu, iblis lagi banyak ilmu dia. Iblis ni tuan-tuan, dia semayang ratusan ribu tahun. Iblis ni sebelum dia dilaknat namanya Azazil. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar ke daripada Imam Nawawi. Ya, dalam hadis Imam Bukhari pun ada cerita iblis, cerita Nabi Adam, cerita Siti Hawa, cerita malaikat, cerita bumi. Ha, dalam bab kisah tu dia kata iblis ni sebelum dia dilaknat namanya Azazil. Bila dia dilaknat sebab dia melanggar perintah Allah, bukan dia melanggar perintah Allah sebab tak sembahyang. Dia melanggar perintah Allah sebab Allah suruh sujud ke Adam, Nabi Adam, dia tak mau sujud, dia ingkar. Apa kata dia? Aku dijadi daripada api. Kenapa kena sujud dengan Adam? Adam dijadi daripada tanah. Tanah tak elok, tanah tu busuk.
Nampak? Dia ingkar. Tu'us judu di adama pasal jadu illa iblis. Itu bila dia dilaknat, tukar namanya iblis. Semasa dia nama Azazil, dia ketua panglima perang. Iaitu apabila diturun daripada Arash, jin Azazil dan para malaikat Allah turun ke bumi atas perintah Allah, mereka menyerang jin-jin yang berada di bumi. Sebelum Nabi Adam tinggal di bumi, mereka menyerang jin-jin berada di bumi. Sebab jin itu mereka buat kerosakan di bumi Allah. Itulah kisahnya tentang bumi, tuan-tuan. Baiklah, aku tak cerita pasal tu. Tentang nak jadi orang soleh ni, nak jadi laki soleh, nak jadi suami isteri solehah bukan senang. Kena banyak mujahadah. Sebab itu di antara suami dan isteri ini, apabila sebelum dia bernikah, apabila dia nak bernikah, kata ulama, pertama sekali dengan Islam, dengan agama. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Islam tak boleh campur aduk, Islam tak boleh campur kapi, tak boleh, faham? Ya. Tengok akhir zaman, dunia nak kiamat dah. Ya. Orang kapi memerintah orang Islam. Padahal orang Islam bersunat, orang kafir tak bersunat, orang kafir memerintah orang Islam. Aku tak cerita negara mana. Tuan-tuan dan tengok aku tak puas hati. Faham ya? Faham. Baiklah, nak jadi orang soleh ni, tuan-tuan. Ini ada kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kalau cerita aulia, nabi-nabi ni suka kawan dengan malaikat maut. Tuan-tuan berani kalau kawan dengan malaikat maut? Mampu ya? Malaikat maut. Malaikat maut ni kepala dia 70,000. Kalau dituang air 7 lautan, satu titik pun tak jatuh kat bumi. Inilah kepala malaikat maut. Inilah yang nanti kita jumpa pada kita ketika nak mati tu. Ha, jangan belagak. Ha? Ha. Aku Abang Sado. Ha. Abang Sado tak Abang Sado. Malaikat maut Teheran. Faham? Duk angkat besi kuat. Ha. 5 kilo, 4 kilo. Angkat besi boleh. Ya? Angkat tangan nak takbir sampai surat tarawih tak boleh. Faham? Ha, ingat ni. Teruk punya orang, faham? Ya, tuan-tuan, ingat tu. Malaikat tak heran, kau Abang Sadu, kau Abang Kawasan, kau YB, kau siapa, malaikat tak heran, faham? Itu bila dah masuknya jenazah, masuknya mayat, masuknya manusia ke dalam liang lahat, nampak semasa dia hidup, kalau dia YB, orang panggil YB. Kalau dia ustaz, orang panggil ustaz. Kalau tok guru, orang panggil tok guru. Kalau dia habib, orang panggil habib. Kalau dia orang besar, datuk, orang panggil datuk. Tapi dah masuk dalam liang lahat, dalam kubur, orang tak panggil datuk. Ah, orang panggil apa? Wahai Naha Afandi anak kepada Asia. Nampak orang? Okay? Ha, tak panggil ustaz dah, tak panggil dah. Lepas tu baca talqin ni, kena orang yang garang. Jangan panggil orang baca talqin, orang tak larat lah. Wahai Naha Afandi anak Asia, yang kau ni nanti malaikat mungkin nanti datang jawab dengan baik. Ya. Ha. Canggih. Kalau baca talqin panggil aku. Wahai Naha anak kepada Asia. Oh, tu, dengar ni semua ahli Korea yang datang mengiringi dan mengkebumikan jenazah ni. Ingat, kau semua orang mati. Faham? Oh, bawa orang dengar terkuntak ke, faham? Panggil orang tak larat macam mana? Orang dengar nama ni. Itu tak ingat mati tu. Sama juga baca khutbah hari Jumaat. Ittaqullah, ittaqullah. Jangan main handphone. Aku katuk dengan tongkat. Oh, betul, faham? Ni khutib main tengah baca khutbah. Siapa main handphone haram. Ha, tak boleh. Faham? Khutib tengah baca khutbah, siapa sembang dekat luar haram. Khutib tengah baca khutbah, siapa makan pisang, haram. Ha. Nak makan pisang lepas khutib baca khutbah lepas sembahyang atau sebelum khutib duduk di atas mimbar. Ha, tuan-tuan, itu sembahyang Jumaat ni dia dua rakaat. Dia ganti dengan dua khutbah. Lepas tu khutbah ni hati-hati baca khutbah. Khutbah ni dia jangan melanggar kaedah masa. Bila melanggar kaedah masa boleh membatal khutbah. Tuan-tuan, ya. Ha, hati-hati tuan-tuan baca khutbah ni. Wah, ya. Ha, kadang dengan ustaz pula baca khutbah siap dia buat live sendiri. Ittaqullah. Hafzu qati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, live nama orang tengok. Janganlah, faham. Nabi tak buat. Faham, Nabi tak buat, ya. Tu cakap tadi tu. Iblis ni ilmu dia power, faham? Dia apabila nak menggoda orang yang pakai jubah pakai serban, dia datang yang pakai jubah pakai serban. Iblis ni power, Power Rangers, faham? Power Rangers. Tuan-tuan lupa dia menggoda Barsiso, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah sembahyang sunat ratusan rakaat. Puasa setiap hari, tak pernah keluar rumah, tak pernah tengok perempuan, faham? Kita tengok perempuan tiap hari, faham? Tu sembahyang tarawih tak lakat tu.
Pada dah makan ubat kuat. Imam bagi budak hafiz baca pula Allahu Akbar panjang ubat kuat dah mainkan ni. Ay, mampu ya. Balikkan rumah bini tidur mampu ya. Jangan bulan Ramadan jangan makan ubat kuat. Makan lebih raya. Bahaya makan malam ni. Malam ni dia tak berfungsi, tak jalan. Nanti siang dia jalan. Itu tengok bini keram je. Kalau berjimak di siang hari pada bulan Ramadan, tidak membatalkan puasanya. Kalau batal puasa, tetap haram. Dosa besar. Dia kena kifarah puasa 2 bulan. Takut-takut. Siapa kena? Suami kena. Bini tak kena. Selalu yang mengajak ni suami. Ya. Selalu mengajak ni suami. Kadang bini cakap, janganlah bang. Ni bulan Ramadan. Janganlah bang. Lepas itu bulan Ramadan ni, tuan-tuan belajar buat puasa. Buat puasa ni, lepas tu kena setengah orang dia puasa tapi tak belajar buat puasa. Sama juga suami, lelaki ni bila nak nikah, ni baru muka dimuh tuan. Muka dimuh. Habis pukul 1 boleh. Datang suruh pun lambat. Baru 10 minit batuk lah. Lepas tu lelaki ni bila nak jadi suami, dia wajib belajar bab darah haid, bab darah nifas. Tu tabung aku jalan tu. Masuk duit. Jangan jalan tabung buat tidur. Duit tak bawa, bawa cincin, masuk cincin. Bukan untuk aku, untuk sekolah aku. Bapa aku tuan-tuan, dia menjaga anak yatim. Dia jaga anak luar nikah, baby dapat Quran. Dia jaga orang gila. Orang gila tempat aku ada, dulu ada 12 orang. Sekarang tinggal 6 orang, orang gila. Dia jaga ibu tunggal. Ibu tunggal ada 6 orang. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon aku. Umur 72. Tak nak 72. Aku pun tak nak. Tuan-tuan. Ya, semua ada lengkap pun ada. Sekolah aku. Faham? Tuan-tuan datang. Tapi alhamdulillah, bapak aku dididik anak dia. Dididik cucu. Tadi imam ni. Cucu bapak aku. Anak saudara aku. Faham? Jadi imam tadi. Imam tarawih. Faham? Maka dia tak ada, mak aku tak ada, anak-anak meneruskan sekolah. Faham? Yang masak, yang jaga budak, yang ajar Quran, yang ajar kitab Nahu, yang ajar kitab Sarah, yang ajar kitab Balaghah, yang ajar kitab Hikam, yang ajar kitab Bahru Madi. Alhamdulillah, faham? Aku tak cerita tentang madrasah, tuan-tuan. Cerita tadi tu, tentang mana tadi? Darah haid dan nifas. Lelaki ni bila nak nikah, lepas tu kalau bapak, bakal bapak mentua, bila nak menerima menantu, dia kena tanya dulu lelaki ni. Bak darah haid, bak darah nifas. Tapi kalau bakal bapak mentua pun tak tahu, macam mana? Kena belajar. Lepas tu aku nak menerima menantu. Aku menerima aku dah menantu dah 3 orang. 2 menantu lelaki sebelum dia nak menjadi menantu aku. Aku tasmik dia. Aku suruh dia buat depan aku baca doa tahlil arwah. Aku tanya dia bak tentang solat. Aku tanya dia bak tentang jenazah. Aku tanya dia bak tentang haid dan darah nifas. Aku tanya. Dah selesai, baru boleh jadi menantu aku. Tak boleh, kau balik tu. Susah ni menantu aku. Alhamdulillah, susah. Baiklah, nak ni cerita pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, dia kawan dengan malaikat maut. Nama malaikat maut tu Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kita semua terujur. Tuan-tuan, dalam kubur ni kita mati ya. Dalam kubur yang mati jasad, roh tak mati. Itu nanti kita dalam kubur, kita baring ni. Muka ni ada kiblat. Semua sama. Ada jasad, dia berjasad hancur. Ada jasad, jasad tak hancur. Salah satu jasad yang tak hancur, muazzin yang melaungkan azan 5 waktu sehari semalam kerana Allah. Kalau muazzin ni kejap-kejap tanya, elaun nak masuk belum? Elaun nak masuk belum? Ini muazzin paling cepat keput. Jadi muazzin untung. Untung muazzin. Sama juga ulama penceramah kerana Allah. Sama juga imam semayang tarawih. Budak-budak hafiz, ni anak saudara aku. Kau kalau jadi imam sunat tarawih ni kerana duit, cepat keput kau faham? Orang panggil jadi imam sunat-sunat tarawih ni lillahi ta'ala. Orang bagi, ambil. Orang tak bagi, dia diam. Sama wajah aku punya ceramah. Tuan-tuan bagi, aku ceramah ni bagi sagati, alhamdulillah. Tak bagi, alhamdulillah. Elok bagi, faham? Ni cerita pada zaman Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Nabi Ibrahim tengah duduk.
ada pemuda, pergi pemuda ni. Jangan risau ya. 40 minit aku berhenti, faham ya. Datang malaikat maut. Wahai Nabi Ibrahim, aku nak tanya dengan kau, tadi pemuda tu yang dah balik ni siapa? Itu kawan aku dan anak murid aku. Aku nak cakap dengan kau. Pemuda ni besok pagi lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Awaklah. Tuan-tuan tahu nyawa macam tu Allah nak ambil tau. Ha, tapi nyawa ni itu belajar tauhid, ada takdir muallak, takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Kita serkah, kita berdoa lah. Tidak boleh berubah, tidak boleh berubah. Faham ya? Ni takdir muallak, takdir mubram. Maka kata Nabi Ibrahim, macam mana pemuda ni nak nikah besok ni? Mana aku tahu? Ini atas perintah Allah. Kau nak lawan Allah ha? Diam Nabi Ibrahim. Pergi malaikat maut. Nabi Ibrahim dia fikir, aku nak bagi tahu tidak pemuda ni. Kalau aku bagi tahu besok dia nak nikah macam mana? Ha, biarlah, itu urusan Allah, kata Nabi Ibrahim. Esok pagi lepas subuh, dia tengok kat kampung, bukan orang ambil semayang jenazah, ramai orang kenduri, kendara makan. Pelik Nabi Ibrahim. Maka tukar minggu, tukar bulan, tukar tahun, sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun Nabi Ibrahim jumpa dengan malaikat maut. Wahai maut, wahai Israel, aku nak tanya dengan kau, itu kau beritahu dengan aku 70 tahun yang lepas, kau beritahu pemuda ni sekarang dah tua lah. Kau nak ambil nyawa dia, kenapa sekarang 70 tahun panjang umur lagi? Memang aku nak ambil nyawanya lepas semayang sunat, lepas semayang subuh atas perintah Allah. Sebelum dia semayang subuh, dia lalu di satu jalan, sebelum dia nak pergi semayang, dia nampak anak yatim, dia sedekah 7 dirham. Bila dia sedekah 7 dirham, apa kata Allah? Wahai Israel, wahai maut, kau jangan ambil nyawa pulan bin pulan. Sebab dia sudah mengembirakan hati anak yatim, dia menyedekahkan hartanya 7 dirham. Maka panjangkan umurnya 70 tahun. Oh, nampak kan? Haa, betul, jangan kudukut. Ha, ni panjang-panjang umur ni, ni rajin sedekah ni. Haa, tu panjang umur. Haa. Ha, sedekah ni banyak, bukan dengan duit je. Ha, ya. Ha, nampak sampah dekat surau ni sampah, kutip buang. Nampak kasut berterabuk, susut. Masuk jamban kotor, basuh. Tak ada berak belah, berak belah. Kadang tarik pun hidup. Ha, ya. Ada setengah orang singgah masjid, bukan singgah semayang, singgah berak. Ha, ya. Bengang betul orang macam ni. Ha, ya. Ha, tuan-tuan, ya. Ha, dia ingat masjid ni R&R kot. Ha, ya. Ingat ni, rumah Allah ni, dalam masjid ni, dalam surau ni. Kita buat macam ni, pak, lari malaikat. Malaikat banyak ni. Ni dekat mimbar ni, ni dekat mihrab imam. Ulama kata jangan tidur sini. Ulama tak pergi tidur, bukan haram. Tak haram. Sebab tempat mihrab ni, tempat semayang jin Islam. Tuan-tuan berani malam ni tidur sini. Tengok, diangkat letak kat tasik kundang tu. Ha, ni mihrab imam. Eh? Jin Islam. Jin Islam lain, jin kafir lain, iblis lain. Ha. Ya, jin Islam dia makan tulang yang halal. Tulang yang disembelih menyebut kalam Allah, dia makanan jin Islam. Dan jin kafir makan tulang tak? Tulang yang haram dan tulang yang binatang yang disembelih tidak menyebut kalam Allah. Sebab itu dalam rumah, kalau tuan-tuan makan pada bulan Ramadan ke pada bulan-bulan yang lain, sampah jangan simpan dalam rumah. Kalau tak boleh buang, ikat, tutup. Kalau boleh buang, buang kat luar. Sebab jin akan masuk, dia cari makanan dia. Kadang orang tanya, ustaz, tak apa lah, tinggal dalam rumah. Kan bulan Ramadan, jin kena tangkap, syaitan kena tangkap. Dia ada dua pendapat, jangan salah faham. Lepas itu kena mengaji. Ha? Dalam hadis sebut daripada Imam Bukhari, pendapat yang pertama mengatakan, yang kena tangkap, jin yang power-power. Syaitan yang power-power. Yang tidak power, tak kena tangkap. Ha, yang Power Rangers, yang Captain America. Ha? Hadis yang kedua mengatakan semua kena tangkap, yang kuat kena tangkap, yang tak kuat kena tangkap. Inilah hadis. Sama juga semayang sunat tarawih. Lepas semayang sunat tarawih kan kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Tak ada lah hadis. Dalam hadis tidak menyuruh kita berselawat. Dalam hadis tidak melarang kita selawat. Tapi adakah dibenarkan kita selawat lepas main sunat tarawih? Kata ulama, boleh. Dia termasuk bidah yang hasanah, bidah yang baik. Nah, dari mana elok bila selawat dengan karaoke? Elok selawat. Selawat ni tuan-tuan, sekali selawat Allah bagi dia 10 rahmat.
Siapa selawat dekat Nabi 10 rahmat, Allah bagi dia 100 rahmat. Siapa selawat dekat Nabi 100 rahmat, Allah bagi dia 1000 rahmat. Siapa selawat dekat Nabi 1000 rahmat, haram jasadnya masuk neraka. Tengok. Ini Nabi cakap ayam. Dan hadis sebut, bila orang ni selawat 1000 kali kat Nabi, dia punya bahu ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Tengok. Bukan susah ke? Tengok. Betul dalam baju kena ada tasbih. Kalau ada lighter tu yang rokok tu. Ha, ada tasbih. Bila ada tasbih, diingat Nabi, ingat Allah. Ha, bukan susah pun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan penat, rokok ah. Ha, faham. Sama lepas subuh, lepas main subuh jangan kena kabut balik ingat. Ini imam astagfirullahaladzim. Tambah pula imam pula yang jenis berlagu. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ah, tak ada orang. Nah, balik. Lepas sampai subuh, aku nak bagi ijazah. Aku nak bagi tip. Senang, tuan-tuan. Ni hadis sahih. Tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz yang mahir pasal hadis. Lepas sampai subuh ni, siapa sebut nama Nabi 100 kali, Allah permudahkan, Allah mengabulkan hajatnya dekat dunia. Dekat dunia, 30 hajat. Allah mengabulkan hajatnya dekat negeri akhirat, 70 hajat. Senangnya. Siapa sebut nama Nabi lepas sembahyang subuh 100 kali, 1 minit 56 saat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Senang ah. Janganlah kamu dengar. Ha? 30 hajat dekat dunia. Ni mudah naikkan pangkat. Otak cerdik, faham? Jadi suami soleh, isteri jadi isteri solehah, tak melawan suami, faham? Ni dekat akhir raya banyak orang perempuan banyak lawan suami ya. Baby, panggil bi suami baby. Baby, ayang nak tirai macam rumah sebelah. Kalau tak beli tirai macam rumah sebelah, cerai ayang. Cerai. Pasal tirai nak cerai eh. Masa sayang baby, baby, baby marah panggil babi. Eh? Ingat tu, orang perempuan ni jangan sekali-kali tinggi suara dengan suami. Bila tinggi suara dengan suami, tak cium bau syurga. Cium. Kalau tak cium, masuk apatah lagi. Sebab jambatan sirat ni, bila nak lalu jambatan sirat, 500 tahun dah bau dah syurga. Syurga bau. Dah bau syurga lah. Dah bau syurga. Syurga ni subhanallah. Ada cerita dalam syurga. Ha? Empat manusia yang pernah tinggal dalam syurga. Siapa dia? Nabi Idris, Rasulullah, Nabi Adam, Siti Hawa. Lepas itu syurga ni pernah dimasuki empat manusia. Tetapi tidak pernah tinggal dalam itu. Tinggal pun sekejap sahaja. Sebab syurga ni ada pantang larang dia. Syurga ni tuan-tuan, siapa dah masuk, takkan keluar. Ha, ni syurga. Syurga ni, air ni subhanallah. Kalau minum nampak air mengalir. Dekat leher bidadari ada nama Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nama Rasulullah. Dekat dahi malaikat ada nama Rasulullah. Dan leher bini kita ada apa? Kita gigit. Pakai serban ni, subhan. Dekat masjid makan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kawan tengok sebelah. Eh, leher dia merah. Gigit sampai empat. Haa, lepas tu gigit leher azalukum dia harus. Dia jatuh haram sebab orang kata dia, faham? Kalau suami isteri nak gigit, jangan gigit leher. Nanti akan mengundang fitnah. Nak gigit, gigit tapak kaki tu. Haa, gigit leher mengundang fitnah. Faham? Kadang saja-saja tunjuk orang. Jangan haram tu. Azalukum dia harus, dia jatuh haram. Faham? Dia belajar hukum fiqah. Dalam hukum fiqah dia panggil furuq. Furuq ni dia cabang. Sebab itu setiap hukum ni dia bukan haram. Dia asal hukum dia harus. Berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Itu haram. Baik tu tengok perempuan tak haram. Boleh tengok perempuan? Boleh. Tak haram. Boleh tengok perempuan haram. Mampus tak biar kerja tuan. Tengok haram. Tengok haram. Tengok haram. Masuk longkang lah. Faham?
Boleh dengan perempuan tak haram? Harus sahaja. Boleh bila mendatangkan haram, bila mendatangkan syahwat. Lepas itu dalam solat, orang perempuan disuruh duduk dekat belakang. Kalau orang perempuan semayang satu sob dengan kita, semayang sob tak masalah. Tapi segi sob tak betul. Nanti kalau segi sobnya, kalau semayang, orang lelaki hancur ke tempoh lah. Orang perempuan rukuk, Allah, kita tak rukuk, orang tengok punggung. Ulama tak bagi, Nabi tak bagi, kan ada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Mayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Nabi ni hebat. Nabi ni dia tak pernah marah. Kadang orang cerita Nabi ni kalau marah muka dia merah, salah. Kita buka dalam hadis, Nabi ni kalau yang dia marah, yang nampak dia marah ni Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar. Nabi ni kalau dia marah dia punya dahi ni ada timbul satu urat. Nabi ni kalau cakap, lemah lembut. Nabi ni kalau Saidina Umar, garang. Nabi biar. Saidina Ali pun garang. Yang tak garang, Saidina Abu Bakar. Saidina Ali ni agresif. Saidina Umar lagi garang. Kalau macam tuan-tuan ni, semayang pakai t-shirt. Semayang cacau merbak, lempang. Busuk punya orang. Saidina Umar ni garang. Garang. Tapi garang-garang Saidina Umar dengan bini habis. Nanti yang bini dia menjerit, Umar! Masuk sini Umar. Ya, ada apa? Nanti yang sahabat tanya, wahai Umar, engkau adalah singa padang pasir. Kenapa dengan bini engkau menjerit, engkau diam? Bukan aku tidak mahu marah, tetapi aku kena banyak sabar. Sebab isteri aku, dia banyak susah kerana aku dan kerana anak aku. Dia mengandungkan anak aku. Dia jaga aku. Dia kemeh rumah. Dia teman aku tidur. Dia masakkan aku. Biarlah dia nak marah. Biarlah dia nak meletik. Biarlah nanti dia penat. Dia diam lah. Tuan tengok dalam. Dalam surau dia. Balik rumah suara dia boleh kuat. Bukan bini tuan-tuan, bini aku bersama. Memang fitrah macam tu. Tuan-tuan. Lepas tu biarkan. Dia nak menjerit. Dia nak apa, biarkan. Hiburan dalam rumah tangga tuan-tuan. Biarkan. Nanti dia penat, dia diam lah. Tuan-tuan tengok kalau balik kampung, selalu suara yang kuat suara siapa? Suara nenek lah. Atuk suara tak kuat, atuk kan lembu je. Tak ada kalau suara kuat dia ni. Oi! Terjun pakai nak mampus. Nenek yang jerit. Atuk dia ngalu lembu je. Atuk dia lain. Kan, ni atuk je. Mesin tak duduk kebur atuk. Kita buat kedai. Aku bukan takut orang bini. Aku ni orang bertakwa. Takut dengan bini tua. Kalau mampu kahwin lah. Tak mampu tak payah. Faham ya? Baiklah. Tentang nak jadi orang soleh ni kena banyak. Banyak cabaran. Banyak rintangan. Ni kita nak menjalani jadi orang soleh ni. Bukan senang tuan-tuan. Susah. Tengok orang lain dah duduk rumah. Dah tengok TV lah. Dah duduk rumah dah main Facebook. Tuan-tuan duduk surau ni. Duduk surau ni. Duduk tadi lepas semayang tarawih. Semayang tarawih macam nak tumbang. Tuan-tuan tahu apa kelebihan Al-Quran? Satu ayat alif. Kalau tidak beruduk, pahalanya 5. Kalau ada uduk, pahalanya 10. Kalau dalam solat, tadi imam baca. Kalau dia baca tadi, tengok, dabbah, binatang dabbah yang akan keluar daripada bumi. Bah. Imam semayang sunat tarawih, imam budak hafiz. Dia baca sebanyak mana, sepanjang mana ayat Quran. Kalau dalam semayang, satu ayat, 100 pahala. Tuan fikir ya? Itu kalau bulan lain, kalau bulan Ramadan, satu kebajikan diganda 1,000. Tuan-tuan. Itu balik daripada mahsyar terkejut. Ya Allah, pahala apa ni? Semayang tarawih, dapat rekaatnya. Aku semayang tak banyak. Witir aku balik. Itu semayang tarawih, imam budak-budak hafiz suruh masjid serendah, masjid serendah. Oh, kalau aku tahu witir aku tak balik. Ya Allah. Tuan-tuan. Farji'na na'amal saliha inna mukinun. Bila roh sampai sini, itu yang orang nak mati, mata terbeliak tengok atas. Kita semua minum. Kenapa tengok atas? Sebab pada ketika itu Allah tunjuk
Kalau dia orang baik, Allah tunjukkan syurga, Allah tunjuk bidadari, Allah tunjukkan tentang mahligai-mahligai, Allah tunjuk tentang pahala solat dia, pahala mengaji dia, pahala tolong orang, pahala panggil penceramah, pahala panggil penceramah bagi air sedap. Kalau dia orang tak baik, tu terbeliak, dia melihat ya malaikat mungkar nakir, melihat neraka, melihat udah sujud akra, melihat tentang azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu dalam syurga penduduk tak ramai, penduduk syurga tak ramai. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, hadis sahih. Ni bulan Ramadan ni, sebelum buka puasa tu jangan gopoh sangat, jangan buka puasa macam beruang. Kamak tak habis, bapak habis. Sabar tu, sebab sebelum buka puasa bulan Ramadan, pintu neraka tutup, pintu syurga buka. Bulan Ramadan, setiap petang Ramadan bila time nak buka puasa ni, hadis sahih. Nabi beritahu, siapa minta dengan Allah, minta lepas daripada api neraka, dia akan lepas daripada api neraka Allah. Minta jadi orang soleh, jadi orang soleh. Minta berkat rumah tangga, berkat rumah tangga. Tapi dengan hudur, hati ingat Allah. Bukan dia doa, hati ingat bubur lambuk. Allahumma ajirna minan na. Tapi hati lambat berlambuk, habis memang bantai. Tak boleh, kena hudur, hati kena ingat Allah. Itu doa ni jangan panjang. Itu pada sebelum buka puasa dia ada doa dia. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rab Jibril wa ya rab Israfil wa ya rab Mikail wa ya rab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baju lepas tu baca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban makan. Tadi mula-mula tadi sebelum cerabahkan aku baca doa ni, Allahumma ahillahu alaina. Kalau seorang-seorang bil yumni, kalau ramai-ramai bil yumna, bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ni hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi tak pernah tinggal doa ni bila penghujung bulan Syaban, dan setiap bulan Ramadan Nabi tak pernah tinggal doa ni. Apa kelebihan doa ni? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Minta dengan Allah agar kita punya iman makin meningkat. Wassalamati wal islam, selamat dengan Islam. Rabbi wa rabbukallah, kita beramal pada bulan Ramadan ikhlas kerana Allah. Tahu macam mana? Dapat orang ni? Dapat? Gaya belajar macam-macam ni. Betul kena macam ni? Macam ni belajar tak pernah tak buat kitab. Pernah ada ketika dia lupa buat kitab sebab nak cepat sangat. Imam Malik mengajar, dia ambil jari tunjuk. Imam Malik tengok. Imam Malik punya perangai, kalau dia mengajar, anak murid tidur, dia biar. Anak murid buat apa, dia biar. Sebab Imam Malik ni kalau apabila dia tengah baca kalam Nabi, tengah baca kalam Allah, dia tidak mahu memasuki perkara-perkara yang lain sebab dia beradab dengan hadis Nabi. Ini Imam Malik. Kita tak ada tuan-tuan. Tok guru baca hadis, tidur. Tentang tidur ni berlaku bulan Ramadan, sembahyang sunat tasbih. Panggil ustaz jadi imam sunat tasbih. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Goyang ni batal ni Sekali goyang tak batal. Ni batal. Sebab apa? Tak ada tumakninah, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ada tiup Ya. Imam ni tapi dah cerita tempat mana nanti aib dia sujud. Sujud Allahu akbar, lampu padam, man tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Makmum belakang angkat kepala. Allah, ustaz tidur. Itu aku bulan Ramadan, orang jemput aku kemah layak, aku tak ambil. Penat tuan-tuan, aku ceramah kuliah tengah hari, kuliah zuhur, kadang kuliah asar, nanti balik kena kuliah dengan bini lagi. Nanti malam tazkirah lagi, kuliah subuh pun aku tengok. Kalau jauh aku tak ambil, kalau dekat aku ambil. Itu pun kalau jauh, kalau aku memang ke sana 2 hari aku ambil. Tuan-tuan,
Ni hati-hati tuan-tuan. Solat ni kena belajar. Lepas tu kena bangun daripada rukuk sami'ah. Bukan sami'allah. Sami'a'in. Sami'allah. Faham? Lepas tu kena sungguh-sungguh. Alif tak ada panjang. Batal solat. Lam panjang. Alif dulu. Allah. Kau nak azan lah semayang. Tak soh. Roh kena mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, Jawa, pekat Jawa. Dia kalau tak ada mati, makna dia lari. Maknanya, kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau tak dimatikan sabdu, maknanya Allah itu kompang yang besar. Itu ayat Allah dia tak ada ubah. Lari sikit, dia lari. Lari sikit, dia lari. Sama juga baca surah Ikhlas. Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Ya? Bukan kul, bukan kul, bukan kap. Qaf, kul. Kul, katakanlah. Kalau kul, makanlah. Main, ya. Lepas tu kalau siapa, lepas tu kena belajar bahasa Arab. Ni tak mahu bahasa Arab nak belajar. Tahu ene, ente, unte, kude, kurme. Itulah. Itu pergi tanah Arab. Pak Arab tanya, ma'ismuk, ma'ismuk. Dia jawab, no smuk. Ma'ismuk siapa nama kau? Dia kata no smoke, rokok tak ada. Ni berlaku betul. Seorang sahabat buat umrah. Bah. Yeah? Pening Pak Arab. Aku tanya lain-lain dia jawab. Bah. Ya, tuan-tuan. Baiklah. Dah 24 minit. Aku kena cukup 40 minit. Pembayaran 40 minit. Lagi itu, bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ni kita Allah tarbiah nak jadi orang soleh. Bukan senang nanti balik. Dapat tidur sekejap. Lepas itu kata ulama' bulan Ramadan ni pulun. Baca Al-Quran pulun. Pulun, pulun, pulun baca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan khatam Quran satu hari dua kali. Ulama tafsir buat kajian. Macam mana boleh baca dua kali satu hari, khatam dua kali? Orang yang mahir tentang tajwid, tentang makhrajnya, tentang tertilnya, dia boleh baca satu juz 15 minit. Kita hafiz juga kuliah kulhu. Itu tongan terbalik tu. Bambang baca kuliah ayuhal kafirun. Lagi tongan terbalik. Nak jadi orang soleh ni susah. Susah tuan-tuan. Bukan senang. Suami ni, dia kena banyak sabar dengan kerenah isteri. So, tuan tengok sendiri. Ya? Lepas tu, Allah latih kita. Tengok pada bulan Ramadan. Allah terus kita sebut. Banyak sebut tasbih. Banyak sebut tahmid. Banyak suruh kita berzikir. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya, suruh banyak baca Quran. Suruh banyak selawat. Bila ada benda-benda tak elok, kita punya mulut suka sebut kalam Allah. Entah. Ya? Lepas tu kalau bini marah, siapa marah. Lepas tu orang yang dekat dengan Allah ni, dia suka dikena. Dia tidak suka mengena. Faham tak? Dia suka dicaci, dia tidak suka mencaci. Ha, inilah orang soleh. Tengok kita. Dah pambah pula datang surau tak pernah. Datang-datang bulan Ramadan. Datang-datang kasut hilang. Ini mana pergi surau? Pergi surau kasut hilang. Kasut hilang. Kasut hilang. Nampak, Padan ke? Itu baru kasut hilang, tuan-tuan. Allah tu dia maha bijaksana. Dia hilangkan kasut, nak beli kasut baru. Lepas tu kalau bini lari, jangan menangis. Bini lari, tulis setiap Facebook. Wahai prem-prem Facebook. I risau bini I pergi mana. Tolong cari bini I. Tolong komen. Macam Facebook tu Tuhan dah. Mengadu dengan Allah, tuan-tuan. Kalau bini lari, anak lari, tunang lari, tuan-tuan baca selawat azamiyah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'aka arshillahil azim qamat bihi awalim Allahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafsin adana ma fi ilmillahil azim salatan daimatan min awamillahil azim ta'dhiman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal hulukil azim wa sallim alayhi wa ala alihi misra dzalika wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batin
yaqinan yaqadatan wa man aman waj'anhu ya rabbi ruhal li dzati min jami'il wujud fid dunya qabla al akhirah ya azim. Baca 181 kali balik ni. Balik ah. Kalau baca tak nak balik ya, kahwin lagi. Bukan susah benar. Kan Nabi bagi kahwin 4. Empat. Allah, duit banyak ah. Gaji 1000 bini seorang. Gaji 2000 bini seorang. Gaji 2000 bini dua. Kau pandai gunakan duit. Aku tak cerita pasal poligami. Oh, marah aku dah umpan. Jangan marah. Nabi suruh. Allah suruh. Jangan kita melarang. Faham? Bila kita melarang, kita menolak hukum Allah. Faham? Ya. Sebab itu kalau dia maksudnya ni, abang nak kahwin-kahwin lah. Kahwin apa? Tapi kalau boleh janganlah. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh kahwin. Boleh kahwin. Tunggu ayah mati tu. Nak tunggu dia mati, suami mati dulu. Baiklah, perjalanan orang soleh tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, ini dah akhir-akhir ni. Akhir pada bulan Ramadan ni, siapa nak dapat Lailatul Qadar, perbanyak baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lailatul Qadar ni kalau dia turun, anjing tak menyalak. Kalau dia turun, tak hujan. Kalau Lailatul Qadar turun, cuaca cantik. Siapa dapat Lailatul Qadar? Orang yang terpilih saja. Kalau dapat Lailatul Qadar, jangan cerita ke orang. Jangan cerita. Dengan bini pun jangan cerita. Contoh, malam tadi dapat Lailatul Qadar. Sahur, cerita dengan bini. Ayang. Apa? Dah subuh nak minta apa lagi ni? Bukan nak minta. Ada apa? Cakap lah. Kau nak pasal pinggang ni? Dah lewat lah ni. Abang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa? Iya ke? Iya ke? Mengarut tidur telanjang apa Lailatul Qadar. Ini fitnah ni. Jangan cerita dengan ini. Jangan cerita dengan orang biasa, cerita dengan tok guru, cerita dengan orang soleh, cerita dengan ustaz yang mahir tafsirkan. Tapi siapa dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan jadi ulama. Aku tuan-tuan, onyang aku dapat Lailatul Qadar. Lepas tu 7 kami ni keturunan, dah 7, dah 6 keturunan. Banyak ulama tuan-tuan. Cuma aku je ulung dah semua. Warga aku banyak ulama, onyang aku ulama. Pasrangga aku ulama, bapa aku ulama. Adik-adik aku ramai ulama. Anak saudara aku ramai ulama. Cucu ada ulama. Tunggu tinggal satu keturunan ni. Sebab onyang aku dapat Lailatul Qadar. Onyang aku dia suka sembahyang. Allah. Bapak aku suka sembahyang enggak? Almarhum Ustaz Azali Hasbullah. Dia kalau kat rumah duduk atas kerusi kan, atas kerusi. Mentara mak aku buat nak hidang nasi dia sembahyang. Allah. Ya Allah. Satu hari dia semayang sunat 180 rakaat. Dia berlatih kat mana? Masa dia masuk dalam penjara dulu. Masuk dalam penjara, dia masuk 2 tahun. Penjara bawah tanah 2 bulan. Buang daerah 2 tahun. Dia berlatih semayang sunat dalam penjara. Allah. Dalam penjara tak ada buat apa. Dia semayang. Itu sampai dia keluar penjara, dah sebagai rutin dia. Dia masuk penjara bukan air dadah. Bapa aku bukan air dadah. Masuk penjara kena tangkap sebab ceramah. Tuan-tuan takut ke tangkap? Takut? Kena saman pun takut? Tengok bila roh boleh. Tarik, tali pinggang. Tersilap tarik, tali pinggang bini tarik. Cakap jangan boleh minta maaf. Terlupa nak pakai tadi makan tu. Cakap jangan bohong-bohong. Jujur. Orang jujur ni selamat. Sama juga. Kalau lelaki nak berpoligami, dia kena jujur dengan isteri. Itu je ubat dia. Jujur lah, cakap lah bini. Ayang, abang minggu depan nak pergi nikah. Pergi seberang kat Thailand sana dengan kawan-kawan abang menikah ni. Nanti dah nikah ni abang bawa balik jumpa madu dengan ayang. Faham? Jujur. Jangan sorok-sorok, faham? Aku tuan-tuan, bini aku 3, faham? 3, faham? Bukan seorang, 3, faham? Muda-muda, faham? Bini aku umur 28 tahun.
Aku jalan dengan dia, orang kata anak aku ni anak. Oh, bini aku guru bang. Apa ayat ustaz? Ayat aku minta dengan Allah doa selawat je bang. Eh? Jujur macam mana ustaz kami? Jujur ke? Aku jujur bang. Cakap bini aku. Yang anak kami ni, minggu depan buat bini. Nanti dah dah nikah, ambil awak jumpa. Terpulang nanti dah awak nak gaduh-gaduh, tentang aku tengok. Elok lah gaduh, Pak. Ha, dia gaduh, Pak. Ya. Tapi kalau dia gaduh pakai-pakai WhatsApp ni, biasalah tu, Pak. Ya. Orang perempuan macam mana, macam tu, Pak. Ya. Ha, sabarlah, suami kena banyak sabar, Pak. Ya. Lepas tu kalau perempuan, isteri dia marah, suami kena banyak sabar, Pak. Ya. Jangan suka bertindak yang bertindak mengikut nafsu. Faham? Ya? Ha, bertindaklah mengikut akal. Bila bertindak mengikut nafsu, kita tak selamat, Pak. Baiklah. Dah 32 minit aku nak berhenti dah, tuan-tuan. Ya? Hari raya dekat dah. Bila malam hari raya, kan orang takbir raya tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, jangan banyak, nanti nangis, tu nangis. Bini mati dah. Yang takbir raya berlagu ni, dekat Asia, ya, tanah Arab tak berlagu. Kau pergi dengan Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berlagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tengok orang tu menangis, lagi tak lagi. Orang menangis lah. Sama dekat dekat negara kita nak naik mimbar. Imam naik bagi muazin bila bagi selawat. Imam naik tangga satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tangga 10, 10 kali selawat. Habis tangga 9, jatuh khutib. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ha, sebab negara kita ni dia seni, seni. Tahu-tahu seni. Seni. Ya. Kadang-kadang tanya, ustaz, apa hukum pada malam hari raya, orang takbir raya ke rumah-rumah macam taman-taman ni pula? Apa hukum dia? Memang Nabi suruh takbir raya dekat surau, dekat masjid, dekat rumah. Memang Nabi suruh. Tapi Nabi tak suruh kacau orang tidur. Takbir raya sampai pukul 2 pagi, pergi rumah orang pukul 1 pagi. Singgah rumah pertama, berhenti berak tu. Fikirlah, satu malam 40 biji buah rumah. Satu rumah sebatang lemang. Kalau 40 biji buah rumah, 40 batang lemang. Mana tak berok, faham? Kadang sampai rumah ke 12, kadang rumah 15, tunggu makcik kat tangga. Mana orang masjid sampai-sampai lagi lama, dah pukul 1 ni, Allah lambat. Orang surau cakap, ni imam berok je. Ya, boleh tapi jangan ganggu orang. Ya? Ni kaedahnya, tatuli kadang budak-budak takbir raya, dia jalan-jalan balik sampai sunat tarawih, dia takbir. Dia belum raya, tak belum raya lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, kita marah. Hei, takbir apa belum kaya ni? Nangis orang kubur orang. Ingat orang kubur tu bodoh apa? Ha, kadang orang salah ni banyak benda-benda kurafat salah ni. Ha. Nak ziarah kubur bukan hari raya. Nak ziarah kubur, Nabi kata kau pergilah. Bila kau nak ziarah, kau ziarah dah. Kalau kau pergi kubur, kau ingat mati, kau selalu-selalu dah ziarah kubur. Ha. Kadang kita salah, hari raya pun datang kubur. Lepas tu pergi kubur sunat bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam kitab sebut, tak sunat kamu dengar, tak sunat, tak wajib kamu dengar, orang kubur jawab. Kalau sunat dan wajib kau dengar orang kubur jawab, situ kau lari. Ya, orang kubur jawab, waalaikumsalam. Hari raya baru datang. Ha, tuan-tuan. Selalu pergi kubur, bang. Aku tuan-tuan, ya, aku cerita ni sebagai tuan nak semangat tuan-tuan. Aku masa mak bapak aku ada, aku jumpa dia setiap hari Jumaat. Hari Jumaat aku jumpa dia, aku makan dengan dia, makan. Makan. Mak aku buat sambal belacan semua, makan. Ya, hari Jumaat aku suka gurau dia, aku dokong dia, aku pikul dia. Dan masa dia hidup aku cakap dah, mak, kalau mak tak ada, aku panggil Umi. Kalau Umi tak ada, aku panggil bapak aku Abuya. Kalau Abuya tak ada, nanti hari Jumaat kalau nak tak ada ceramah mana-mana, nak datang ke bawah. Dan aku hari Jumaat bila aku tak ada obsession, aku datang ke bawah aku. Dan ya. Datang ah, faham eh? Sunat musafir apabila dia nak ziarah kubur mak bapak, kubur wali Allah, kubur orang soleh, kubur ulama. Ya.
tuan-tuan. Jangan salah, tuan-tuan. Jangan salah buat, faham? Ya, tapi kalau pergi kubur hari raya, haram? Tak haram. Tapi jangan kita, tradisi ni kita kena pecahkan balik. Eh? Sama juga sedekah hari Jumaat, sedekah pisang. Tuan-tuan tengok hari Jumaat, pernah nampak benda lain? Daripada masjid, Nun, hujung selat, selat utara sampai selatan. Hari Jumaat, pisang, tak ada buah lain. Ha, orang dulu, imam dulu naik basikal tua. Lalu kebun canteh pisang, bawa pergi masjid. Orang-orang dulu tengok. Oh, sedekah ni tak boleh buah lain ni. Sedekah pisang buah lain haram ni. Ha, orang ikut-ikut-ikut, ha, pisang. Di Subang ada satu datuk. Setiap hari Jumaat, dia sedekah apple. 5 kotak apple. Bukan bulan Ramadan, bulan lain. Tuan-tuan, ya. Pecah tradisi. Ni masih serendah ni, biasa orang bagi pisang, tuan-tuan bagi apple, bagi anggur, tuan-tuan habis. Habislah. Nak sedekah-sedekah yang baik-baik. Baiklah, pada hari raya ada satu wirid malam hari raya. Kalau baca amalan ni, jasadnya nanti kuburnya ada 70,000 cahaya. Senang je. Ulama-ulama, sekolah-sekolah hafiz, ma'ahad-ma'ahad tak pernah tinggal amalan ni. Dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi ada. Pendek eh. Baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Baca tahmid la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir 400 kali. Contoh malam ni malam raya, ya. Ha, nak balik kampung sambil buat kereta baca. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim wa bihamdih subhanallahil azim wa bihamdih subhanallahil azim wa bihamdih mengantuk-antuk ya. Ha, serokoklah. Subhanallahil azim wa bihamdih subhanallahil. Jangan pasal rokok bergaduh, faham? Aku bukan geng sokok eh. Eh, ustaz ni geng sokok ni. Masuk dalam grup WhatsApp. Asal hukum rokok, ni aku bagi terang. Ini babi, ini bukan babi, ini minyak wangi, ya. Ini babi, ini rokok. Babi ni asal hukum haram mutlak. Rokok ni asal hukum dia makruh. Ha, dengar ni. Dia buka dalam hukum fiqah, faqob hafiqah, maknanya kefahaman. Ni makna fiqah. Buka hukum ke yang hukum asalnya, hukum taklifi. Takafalamnya taklifi, iaitu tentang harus, wajib, mubah, semualah haram. Rokok ni asal hukum dia makruh. Kenapa dia makruh? Sebab dia berbau. Itu dia. Buka asal hukum kedua, wada'i wa wada'inya, wada'i. Dia ada mani'ul hukum, mani'ul asbab, ada musyakkah, ada darurah, ada rukhsah pecah itu. Dia akan jatuh haram asal hukum dia makruh, akan jatuh haram. Haram tak mana? Dia tak pernah beli rokok, asyik minta rokok orang. Haram. Haram ah. Beli rokok hidup, minta duit bini, haram. Haram tak mana lagi? Bila masuk benda, benda haram. Haram ah. Tapi kena tahu, masuk benda haram, ada orang bagi tahu. Siapa bagi tahu? Orang ni boleh dipercayai tak? Kalau boleh dipercayai, boleh pakai cakap dia. Dia cakap, dia boleh sokok. Dia cakap, tapi dia duduk rumah riba. Naik kenderaan riba. Duduk sokok orang kapir. Mana boleh pakai? Nak faham ni? Kita tak kena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, nak memberi fatwa, dia fikir pada orang alim. Dia naik unta. Unta ke kuda? Naik. Orang tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, wahai Ahmad bin Idris. Nama Imam Syafi'i Ahmad bin Idris. Aku nak tanya, kaki unta ni berapa? Nak tanya? Kejap, aku turun dulu. Aku tengok dulu. Oh, 4. Kenapa kena tengok? Memang tadi aku naik 4. Aku bimbang. Aku kena tengok. Tiba-tiba naik aku tinggal 3 pula. Haa, ni Imam Syafi'i. Kita tak ada. Syekh, tanya sikit boleh? Boleh? Tanya. Nak tanya hukum pun, tanya. Kejap. Buka Google. Belajar tak nak, faham? Dengan ustaz kondem. Haram jadah. Orang baca tahlil, kata bid'ah. Baca talqin, bid'ah. Wirid, bid'ah. Baca doa kunut, bid'ah. Bagi sebiji pun tu.
Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Faham eh? Belajar bid'ah ada banyak bid'ah. Bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah wajib. Bid'ah wajib ada? Bid'ah wajib tak mana? Belajar nahwu sarf. Ni bid'ah yang wajib. Zaman Nabi tak ada belajar nahwu sarf. Ha, faham ya? Ulama belajar nahwu sarf untuk mendalami Al-Quran, untuk mendalami hadis. Ha, ni bid'ah yang wajib. Ha, faham. Aku nak tutup dah. Ya. Ha, dah 42 minit. Lebih ni kena bayar lebih ya. Faham. Pada hari raya, jangan buat benda-benda haram. Ya, iaitu jangan salam perempuan-perempuan yang haram. Jangan perempuan, jangan salam lelaki-lelaki yang haram. Ya, kadang orang cakap, ustaz kami berlapik. Berlapik tetap haram. Kenapa haram? Sebab ada rasa zat. Ha. Aku bagi contoh, senang ya. Tuan-tuan besok pergi pasar Ramadan, orang jual atas bukit ni. Akak dengan jual karipap. Pergi tepi akak tu, pegang punggung. Eh, nama pegang ni? Eh? Mana haram lapik eh? Nah, anda faham? Eh? Ha, jangan suka kita memberi hukum ikut kepada otak kita. Faham? Ya? Berpandulah dengan ulama, faham? Baik itu kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ulama, kias. Itulah, faham? Ya? Sama sebagai sunnah tarawih, jangan bergaduh. Nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh. Tak nak semayang pun boleh. Tak boleh, tak masalah, faham? Ya, yang haram ni kalau tentang. Ha, tu haram ke, faham? Ya. Tak masalah, tapi dia rugi. Tak sembahyang, faham rugilah. Ya. Bulan Ramadan datang setahun sekali, faham? Ya. Ha, dah sebab sembahyang dah parakat. Dah rasa macam dah rasa macam banyaklah pada parakat sangat. Ya, cuba orang perempuan tengok, ada tudung. Tudung siakap, tudung jenahak, tudung ikan kendi. Tak dapat, tak cukup, cari ni, tudung ulu sawa, faham? Ya. Itu tendang tudung. Tapi kenapa tentang ibadat kita tak mau pulun? Tak mau pulun tuan. Ingat tu ya, kita mati tak kira waktu, tak kira masa, faham tuan-tuan ya. Ha, tengok, tak kira waktu. Tuan-tuan tengoklah, dunia nak kiamat, Allah ambil orang soleh. Aku nak tutup dah, faham ya. Tengok tok guru, tok guru, tok guru, tok guru lama semua dah tak ada. Tuan-tuan. Tok guru almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, bapa aku sekarang. Tok guru babunya meninggal Datuk Asandin. Dah tak ada. Harun Din, dah tak ada. Ishak Din, dah tak ada. Pak Yazid Jafar, tak ada. Yang sekarang yang tinggi, Datuk Semir Kamu. Lain semua tak ada lah. Tuan-tuan. Tok guru-tok guru lama yang tinggal Datuk Semir Kamu. Tuan-tuan. Kena fikir lah. Bila dekat kiamat, Allah ambil. Dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, Allah angkat ilmu. Allah angkat ilmu ni, maka Allah mewafatkan orang-orang alim. Biar aku nak tutup dah. Kalau tuan-tuan nak memiliki doa pada bulan Ramadan, doa pada sebelum buka puasa, wirid pada malam hari raya, ada dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah aku kejar ni. Kalau tuan-tuan nak infak harta pada sekolah kami, boleh bila-bila masa. Bulan Ramadan boleh, bulan lain pun boleh. Sebab sekolah kami ni cukup asrap dia. Tuan-tuan, sampai orang pergi pusat zakat kalau kubu, habis pusat zakat pun kata, nak hantar zakat, hantarlah sekolah darati. Semua cukup. Semua ada tuan-tuan. Sekolah kami ni, dia tak ada pembayaran. Setiap bulan tak ada pembayaran. Kami belajar sistem ihsan. Siapa nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Bila buat macam tu, ramai tak bagi. Tuan-tuan, ramai tak bagi. Budak-budak 100 lebih yang bayar makan dalam 20 orang. Tuan-tuan, kami nak minta. Wah, biar. Mungkin bapa orang tak ada duit, mungkin bapa orang tak mampu, mungkin kereta rosak, rotek nak ambil rotek. Kami tak mahu meletakkan bayaran bukan apa. Kami tak mahu nanti mak bapak ni terhutang dengan sekolah dan dia tak ada duit sampai dia tak boleh nak tengok anak dia. Baiklah. Nah, satu lagi. Siapa pernah ambil minyak kasturi kijang? Pernah beli kasturi kijang? Ni aku nak bagi tahu cara macam mana nak pakai. Tuan-tuan kalau ada beli mana-mana orang jual kasturi kijang, ya? Yeah? Tuan-tuan beli, kena tahu guna. Tuan-tuan ambil air satu cawan. Tuan-tuan ambil garam setengah cubit. Masuk dalam air ni. Yeah. Buka kasturi kijang ni. Titikkan tiga titik dalam ni, kacau. Bila dah sebati, tuan-tuan istighfar tiga kali. Baca Fatihah tiga kali. Baca Surah Ikhlas tiga kali. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah 7 kali. Baca selawat syifa 3 kali. Kalau terdapat selawat syifa, selawat biasa pun boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 11 kali. Tarik boleh dong. Apa nak main? Untuk apa? Kalau siapa minum untuk menguatkan jantung. Siapa minum untuk menguatkan organ-organ dalam.
Siapa minum untuk dia untuk menghilangkan penyakit asma. Siapa minum untuk membuang jin-jin sihir-sihir dalam tubuh. Dia kelebihan kasri kijang. Nah. Anak murid aku duduk di Kuantan. Dia belajar di Kelantan. Dia duduk, ni mungkin dia dengar tengah live. Dia tengah bawa kereta. Kereta boleh berhenti sendiri. Bukan dia mati enjin. Ada orang mati kan. Dia duduk, pintu boleh orang buka. Orang boleh duduk sebelah. Tapi tak ada orang. Dia duduk kat rumah, selimut orang tarik. Oh dah. Duduk tengah tidur, orang tarik sependa. Nah, main tuan-tuan. Eh? Dia buat 3 hari, 3 malam. Dia buat, dia minum, dia spray dalam rumah. Spray dalam kereta. Alhamdulillah, tapi 3 hari, 3 malam dia demam cukup kuat. Lepas itu, alhamdulillah sekarang dah baik. Akak dia macam tu juga. Akak ni diganggu di sihir. Aku bagi buat macam ni, buatlah buat sendiri. Aku kata, aku bagi amalan, buat sendiri. Alhamdulillah ni kelebihan kasri kijang. Kalau tuan-tuan ambil punya kasri kijang ni, ambil hidu. Ya, tuan-tuan duduk sekejap. Tuan rasa tenang, jiwa tenang. Kalau tuan-tuan hidu, jiwa tak tenang. Gelisah, macam nak muntah, macam nak lawyer. Dalam tubuh ada something. Ya, kalau budak apa Quran, belajar universiti, belajar mana-mana, kena selalu hidup. Aku dekat rumah sentiasa dia punya air. Kalau anak aku nangis, aku dah buat anak dapat anak baby baru nak masuk 7 bulan. Dia nangis malam-malam, bini aku sapu. Ambil sapu sini, sapu sini, sapu kat sendi-sendi. Kadang-kadang aku nangis, bini aku sapu. Ni kelebihan kasri kijang. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ya, ni aku dah baca ayat-ayat ruqyah. Faham ya? Aku ni benda ni aku nak menolong umat Islam agar mereka boleh menggunakan cara macam mana yang Nabi buat. Ini ada dalam hadis Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad tentang kasri kijang, tentang Nabi kat luar. Aku berjual ni sambil untuk mencari dana sekolah, tuan-tuan. Ya, bukan untuk aku. Tuan-tuan ya, tuan-tuan aku bagi aku dia ceramah. Ha? Tuan-tuan bagi berapa malam ni? 500. 150. Okeylah, kita kira 150 lah. Eh? Tuan-tuan bagi 150. 100 untuk driver. Driver aku 100. Minyak aku 20. 20. Aku minum kan 10. Dah tinggal 20. 20 aku balik rumah, bini pau habis. Eh? Aku tak dapat apa. Faham? Eh? Tapi ingat, ceramah bukan kerana duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak marah. Dan aku tak ada niat pun dalam rumah, aku ceramah nak duit. Cuma aku niat pada rumah, aku keluar je. Aku buat kerja Nabi. Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan keluar rumah niat. Aku nak semayang berjemaah. Satu tapak keluar pada rumah, Allah bagi satu kebajikan. Allah hapus satu kejahatan. Nanti dia padang mahsyar, penduduk padang mahsyar, dia tercengang. Wahai Allah, ini bau apa wanginya? Dia kata malaikat, itulah bau betis-betis tapak-tapak kaki umat Muhammad. Mereka kena percikan air, kena percikan tanah dan kena debu-debu. Mereka pergi semayang berjamaah, mereka pergi semayang sunat tarawih, mereka pergi menuntut ilmu. Maka itulah sampai sekarang mereka dapat bau kasturi daripada syurga Allah. Tuan-tuan, ya. Baiklah, cukup sampai ke sini. Aku minta maaf. Seandai ada terkasar bahasa, ada tersinggung, aku minta maaf ada pangkat bapak, pangkat abang, pangkat mak, pangkat akak. Eh, tapi aku dah minta maaf. Tuan-tuan jangan kata tidak ada maaf bagimu. Aku dah minta maaf dah. Wah, eh. Ha, tuan-tuan punya salah, aku dah maaf dah. Ada siapa-siapa cakap aku kat belakang-belakang tiang tu. Ha, apa usai? Kata perempuan lawan suami perempuan. Tak payah jumpa aku, aku dah maafkan dah. Nanti jumpa aku, aku tahu. Oh, akak kata aku tadi. Ya, aku dah maaf dah. Faham, ya? Dan kita jangan bermusuh-musuh. Kalau kita bermusuh-musuh, nanti kita susah ke negeri akhirat. Baiklah, kita doa sama-sama. InsyaAllah, mudah-mudahan ya kita panjang umur. Sebab boleh kita berhari raya. Ingat, sebab bulan-bulan Ramadan, ramai orang meninggal. Kalau tuan-tuan nak panjang umur, rajin sedekah. Senang, ya? Tuan-tuan nak pergi masjid, siap bawa RM2. Sampai je, masuk tak bawa RM2. Kalau satu waktu, kalau 5 waktu, satu hari dah RM10. Kalau satu hari, kalau 30 hari, RM300 setiap bulan. Oh, ya. Kalau seorang RM300, kalau punya kami, punya banyak, bila banyak dia tabung surat, baru boleh banyak bagi dia penceramah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.